Hello, hello, hello. Woi, woi. Tengok sini, tengok sini. Ha, yang ni yang tak best ni. Aduh, yai. Beli, beli dengan kira kita nak support orang Melayu ke, nak support Bumi Putera, kita nak support orang Malaysia kan. Sekarang ni musim PKP kan. Ramai yang terjejas asum, ramailah yang berniaga. Okeylah. Tapi ni aku kena scam lah bro. Kena scam bro. Beli biskut ni, beli soft cookies ni. Soft cookies. Okey lah, kita tunjuk sikit nama dia. Takpelah, sekejap lagi aku, sekejap lagi aku beritahu nama dia siapa. Masalahnya kena scam. Korang kaya tak apa, aku ni berniaga juga. Bukan senang cik duit. Hei, kahwin pun belum. Tadi pergi dekat area apa, Columbia Hospital tu, dekat danau, ambil benda ni. Sebab kalau delivery mahal, sebab guna lalaf move kan, so aku pick up sendirilah. Biskut ni, masa aku tengok kawan aku post kan, so aku rasa nak belilah sebab nampak sedap kan. Weh, bau dia sedap. Bau dia kuat lah anak tu. Okay, benda ni bermula aku tengok harga dia. Satu keping berapa? RM4 kot. RM4.5. RM4. Macam tu lah. Lepas tu dia ada half dozen, dia ada one dozen, dia ada dia ada size 2 dozen kan. So aku ambil yang one dozen eh. One dozen dia ada 12 keping lah. Harga untuk one dozen RM34. Okay, fine. Aku beli sebab aku memang rasa, aku tengok macam sedap tau. Sebab dia punya, tak tahu lah, sebab dia ada banyak flavor sebenarnya. Dia ada banyak jenis cookies. So aku ambil yang one dozen tu, dia akan campur macam-macam lah. Aku just tulis kat situ, tak kisah, campur je apa-apa. Tapi kita boleh pilih lah apa yang kita nak, pilihan apa, biskut apa kita nak untuk masukkan dalam satu kotak ni. Okay, fine. Bila aku angkat eh, aku jumpa brother ni, dia hantar kat aku. Aku tengok kotak dia, weh, ni aku baru buka tau. Tadi aku tengok dalam kotak, aku dah terkejut dah. Aku dah terkejut bila aku tengok dapat je biskut ni, aku dah terkejut. Sebab RM34 kau dapat 12 pieces macam ni, tak berbaloi gila. Tak berbaloi untuk dia tau, bukan untuk aku. Aku cakap, bang, benda ni murah gila. So RM13, eh apa, RM34 bagi yang 12 ketul, satu jatuh RM3 je. Nak untung berapa dia ni? Aku kena scam ke apa ni? Aku tengok gambar kecil, dapat-dapat besar macam ni. Ni besar ni bro. Apa jual macam ni ni? Ingatkan kecil dapat besar. Kalau macam ni, aduh eh, harga mahal sikit lah. Ni lah nama dia, Cookie Dough. Cookie Dough, nantilah aku tulis. Menyerap betul. Murah bang, RM34 dapat 12 ketul saiz macam ni. Apa nak jadi? Kalau tahu tadi beli lebih. Macam ni lah dia berniaga. Okey lah, pada-pada korang lah. Okay, terima kasih banyak tengok. Nanti minta tolong pergi dekat page dia, tolonglah, tolong bagi tahu dia cookies ni. Aku tahu rasa dia, boleh tahan, rasa dia memang sedap lah. Sebab bau dia pun dah, aduh eh, tak tahan lah. Tak sabar nak balik rumah nak makan. Tak nak makan kat sini, nanti bersemut dalam kereta. Aduh, minta tolonglah kawan-kawan, pergilah dekat IG dia kan, cakap dengan dia, bang, kenapa murah sangat kak, kenapa murah sangat. Okay, kita support lah each other. Okay, harap-harap korang pun tak kena scam lah macam ni kan. Apa jual barang murah kan,
saiz besar, cookies murah, sedap, kan? Okay, terima kasih Cookie Dough. Alright, thank you so much. Absolutely, nanti saya akan repeat. Alright, thank you guys. Bye bye.